Asli cuy, jenak banget nih. Ini jenak banget peringkat itu. Jalan ya. Oke teman-teman. Jadi setelah akan berjalan-jalan hari ini ya teman-teman ya. Jadi akan cuma menemukan ini lagi teman-teman, burung perenjak lagi teman-teman. Mana dia dari sini teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. Tuh dekat banget teman-teman tuh. Perenjakan teman-teman. Ini. Tuh kecil banget teman-teman, dekat banget ya teman-teman ya. Aku coba akan dekatin, coba kita dekatin teman-teman ya, dia kabur apa enggak nih. Nih teman-teman, wih, jinak banget ya. Ini nih nih. Jaraknya sekitar 1 meter nih, 2 meter nih. Nah. Dia habis, dia ke hujan bang. Nah, tuh. Nih. Ini jenak banget perenjaknya tuh. Jalan lihat sendiri teman-teman. Jenak banget cuy perenjaknya cuy. Sumpah, jadi dia di sini ya. Nih, dekat banget nih. Coba kita cek pancing MP3 lagi teman-teman ya. Apakah dia mau mendekati kita ya teman-teman. Kita pancing lagi, kita mudah-mudahan dia mau mendekat lagi teman-teman ya. Nah, ini ada dua nih. Nih, dekat banget nih. Gacor. Pasang nih. Tuh jantannya nih. Wih, deket cer. Luar biasa gacor. Ini dia mendekat banget nih. Ini yang jantannya nih. Nah. Tuh. Ini di atas kepala lor, nyamber dia lor. Mana tadi dia? Nah oke teman-teman, barusan kita lihat teman-teman ya. Wih, perenjaknya mungkin ini pekter atau galak banget ya teman-teman. Perenjaknya tadi barusan nyamber yang betinanya, tadi kita panggil sama MP3, dia dekat banget, dia di pohon nih teman-teman nih. Nih. Dekat banget dia ke sini nih. Lama dia sempat, dia seakan-akan tidak menghiraukan keberadaan ekang ya teman-teman ya. Nah, dia tadi barusan di pohon nih. Nah, oke lah, kita akan coba tangkap ya mungkin. Kita akan coba tangkap, mudah-mudahan burung ini mantap nih. Sepertinya akan mau pelihara nih burung nih. Kalau dapat jinak ya kayaknya. Kalau dia masih jinak nanti kalau udah dapat mau akan pelihara, Jo. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya, akan coba pasang pulut di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan burung yang tadi nyalinya besar bisa dapat, kita dapat ya. Oke. Akan coba akan pasang pulut di sini. Nah, oke seperti itu teman-teman. Oke. Coba ini di bawah aja ya teman-teman ya. Oke, semoga berhasil.
Nah, ini oke. Betinanya kena nih. Nih. Teman-teman. Tuh. Betinanya kena, teman-teman ya. Jadi jantan belum kena, teman-teman. Nah, kita coba ya, teman-teman ya. Kita coba pancing dia nih. Wah, ini enggak mau bunyi, teman-teman. Ini enggak mau bunyi, teman-teman. Yang betina akan coba gantung di sini, teman-teman. Nih, coba sini, teman-teman. Teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kena juga, teman-teman, ini. Wow, cantik, teman-teman. Tuh kalian lihat. Cantik banget, teman-teman. Ketiga ekornya, teman-teman ya. Ini yang tadi preman nih gacor banget, teman-teman. Jinak, teman-teman ya. Nah. Oke. Bulunya bersih, teman-teman. Nih, teman-teman. Ini kita udah dapat 2 poin ya, teman-teman ya, sepasang. Nah, jadi kalian wajib, teman-teman ya. Jadi buat kalian tuh wajib, teman-teman, apa namanya itu, punya 3 suara ini, teman-teman ya. Pertama suara burung perenjak yang akan kasih kemarin, teman-teman. Suara yang kedua suara burung perenjak starter, teman-teman. Dan yang ketiga suara burung perenjak betina, teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengikat burung perenjak nih, kalian wajib mempunyai 3 suara burung tersebut, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman ya, akan rasa cukup sekian, teman-teman. Video dari akan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.